It's thousands I learned, a thousand cultures of ours, a pirate to see for every summer, and the dance of cocoa trees, shimmering sun in the ocean. Usaha untuk mengembangkan kabel energi hilir menjadi cluster ekspor agregasi lelang kelapa. Strateginya adalah mensejahterakan petani dengan menetapkan harga. Mungkin di tahap awal di Rp2.000, karena dari kelapa ini akan dipecah, satunya jadi produk, batunya jadi produk, daging produk, kainnya jadi produk. Dan mungkin produk apa mungkin yang paling paling mudah dan paling cepat untuk diproduksi dari sabut kelapa tersebut? Akan diolah menjadi cocoa fiber dan cocoa seeds. Untuk batok kelapa diproses rakyat menjadi arang, dagingnya kita jadikan aneka produk, mulai dari minyak goreng putih, biskuit coconut dan sebagainya. Airnya kita jadikan nata betul dan siur. Mulai dari situ kita start menuju ke 10 produk, dari 10 produk ke 25 produk sampai seterusnya. Dengan nilai tambah ini, insya Allah nilai harga kelapa mentah bisa terangkat karena dilakukan pelaju, petik olah juga untung. Petik oleh perkebunan petani, diolah oleh fabrikasi, dari pabrik besar, sedang dan kecil kita berkolaborasi, kemudian kita jual, akhirnya exporting dan retailing, dan harus untung. Insya Allah dengan kepemimpinan Pak Haji Wardan, Haji Muhammad Wardan, saya yakin sebagai Bupati Kelapa Indonesia yang begitu semangat mengembangkan kelapa ini, saya yakin insya Allah bisa terwujud. Insya Allah. Dan terakhir, bahwa kesejahteraan ini adalah milik kita semua.
bikin Cocoa Island ini sebuah komunitas kelapa yang didirikan oleh Bapak Wisnu Garsito sebagai ahli kelapa dunia. Dan di markas ini pula Bapak mendidik melatih bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya teman-teman saudara-saudara dari Indragiri Hilir, ada yang dari Sulawesi juga, dari Gorontalo, Manado, Sumatera, Jawa, seluruh Nusantara ada di sini untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis dari kelapa sebuah industri. Dan Bapak ini juga mempunyai konsep pengembangan kelapa yang kita sebut dengan agro industrial export. Pangan masyarakat di wilayah khususnya Kabupaten Indragiri ini, mungkin ini kita sebutnya sebagai training of trainer, TOT. Iya, jadi kalau kita tular ya Bu, Pak, pulang dari sini pelatihan kita ajak pemuda-pemuda, pemuda-pemudi yang ada di Indragiri ini supaya apa? Bisa bangkit dari produk kelapa. Demikian mudah-mudahan yang kita harapkan dari pelatihan dan pengolahan produk aneka warna kelapa ini, harapkan itu semua bisa kita dapatkan sehingga kita pulang nanti kita mempunyai semangat baru untuk membangun desa kita, membangun kecamatan kita, membangun Kabupaten Indragiri Hilir dan membangun negeri Indonesia tercinta, supaya negeri kita ini menjadi makmur dan kita menjadi bagian dari proses pembangunan dari negeri Nusantara Indonesia. Ya, sama-sama kita hormati Bapak kita, Bapak Profesor Dr. Wisnu Garsito beserta staffnya lah. Kami sebut saja, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, Bapak Kabid, Bapak Bisnis PKK, juga para peserta sekalian yang berbahagia. Pertama sekali tentu kita bersyukur jauh kita dari pagi dari semalam mungkin ya, sampai ke pagi dan siang hari ini juga kita sadar bahwa hari ini adalah merupakan salah satu perwujudan dari visi misi Bapak Bupati Indragiri Hilir. Salah satunya adalah salah satu visi beliau adalah pada poin ke-8 untuk periode kedua beliau ini adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kalau kita lihat dari sisi masyarakat kita yang 70% adalah petani kelapa, tentunya adalah bagaimana cara kita meningkatkan taraf hidup petani kelapa ini. Yaitu salah satunya adalah bagaimana merubah. Nah, setelah kami rumuskan, setelah kita berembuk beberapa, ini juga saya dalam beberapa hal kemarin sebelum kita melaksanakan pelatihan ini, kita berbincang-bincang dengan Prof. Wisnu. Dari petani yang hanya menjual petik, jual langsung buah kelapa dalam terbulan, menjadi petani yang mampu untuk mengolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngomong banyak karena saya bukan musir. Perjalanan Bapak ke Cirebon itu antara 7-8 jam. Tapi mudah-mudahan jalannya lancar, cuma 3 jam, 4 jam. Jadi maksud saya biar ada Cirebon waktu malam, sambil makan kuliner khas Cirebon yang enak-enak ya. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis yang sudah berusaha payah dengan timnya kemari mengantarkan, saya anggap ini rakyat gitu aja Pak ya, rakyat Indragiri, walaupun posisi ada yang fasilitator, ada yang PKK dan sebagainya. Saya merasa gembira karena ini adalah tindak lanjut dari MOU yang sudah kami tanda tangan di tempat ini juga oleh Pak Wardan dan seluruh SKPD yang terkait waktu itu, termasuk Pak Sekda. Nah, kalau kepala desanya nggak ngerti, bapak-bapak bertugas untuk mencerahkan kepala desa bahwa dana desa yang sekian miliar per tahun itu loh, jangan dibuat untuk bikin got, bikin lapangan badminton,
yang nggak karu-karuan, tidak punya nilai strategis. Sedangkan kelapa tadi Pak Dili aja bilang kalau jadi kopra per kilo 10.000, padahal 1 kilo kopra itu dari 5 butir kelapa otomatis sudah naik 2.000, Pak. Gak usah pakai pemerintah, pemerintah pagi disalahin gak bisa. Bagaimana pemerintah mau disalahin, pemerintah gak megang pasar? Kebijakan megang. Nah ini Pak Dolan datang kemarin buat sepakat dengan kami, membuat pertama adalah ilmunya dulu. Jadi ilmunya diberi, kemudian nanti setelah bisa ilmu dapat, magang, magang dapat, akhirnya investasi, bikin mesin, pameran sampai ekspor. Begitu. Nah kemudian kami sendiri, grup kami, Skill Group, ini sudah punya House of Indonesia, punya PT-PT di luar negeri yang akan menampung produk kami. Ada di kepala Bapak Ibu sekalian adalah pelaju ya, petik, olah, jual, untung. Jangan yang petik doang, petik kelapa, jual kelapa. Petik kelapa mentah, jual kelapa mentah. Paling dibuang sabutnya doang ya mas, tidak ada nilai tambahnya. Olah-olah. Nah tapi kalau bisa ngolah, bisa bikin tapi nggak bisa jual, percuma. Jadi harus ada jualan. Saya usul kepada Ibu PKK, setelah pulang dari sini, karena adik-adik kita dari Kooperasi Desa Grow Inhil ini sudah jualan Bu sebetulnya, tapi belum bermitra dengan Ibu. Nah kalau bisa bermitra, tolonglah nanti setiap Sabtu atau Minggu bikin tenda jualan. Oke? Okay? Produk yang belum bisa dibuat di Inhil diambil dari Pekanbaru. Karena Pekanbaru Mas Nafis sudah ngikutin waktu itu ya, bikin 10 produk ya. Nah, jadi nanti jual di situ, yang belum bisa juga kita kirim dari sini. Pertama itu, lama-lama ketika pasar di Inhil Kemilan sudah terjadi, ke Batam, ke Pekanbaru lebar, lama-lama punya pabrik, saya jualkan ke luar negeri. Insya Allah karena sistemnya usaha bersama, bukan milik Pak Wisnu sendiri, milik Bapak Ibu sekalian, ini menjadi warisan untuk anak cucu kita. Itu yang disebut dengan usaha bersama Keiretsu. Keiretsu itu bahasa Jepang artinya berjamaah. Jadi usaha bersama berjamaah. Yeah!